Setiap Idul Adha, Irfan Hakim selalu mempersembahkan hewan kurban terbaik yang ia cari ke berbagai penjuru di Indonesia. Bahkan, sapi-sapi kurban Irfan Hakim selalu memiliki penggemarnya. Diceritakan lewat unggahan Instagram pribadinya, rumahnya selalu dipadati warga sekitar, khususnya anak-anak, yang penasaran melihat sapi kurban Irfan Hakim yang jumbo. Irfan Hakim bahkan memberi kesempatan kepada para warga untuk melihat, memegang, hingga memandikan sapi kurbannya. Dalam unggahan tersebut, memperlihatkan sapi-sapi Irfan Hakim bernama Condro Simo, Miki, Bomber, dan Janoko yang hangat disambut para warga sekitar saat mereka keluar kandang. Momen ini jadi semacam jumpa fans dari para warga yang selalu antusias dengan sapi-sapi kurban milik Irfan Hakim. Momen terakhir jumpa fans sapi-sapi milik Irfan Hakim ini sontak bikin netizen terharu. Mereka turut salut dengan Irfan, namun juga sedih melihat keempat sapi kesayangannya akan jadi hewan kurban tahun ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.